adalah Intercontinental Dago, ya, Intercontinental yang ada di Jalan Dago. Oke guys, teman-teman, kita bisa saksikan segera video YouTube aku tentang Hotel Intercontinental. Oke guys, jangan lupa ya buat teman-teman, kalian bisa subscribe, share, dan like video aku. Semoga video ini bermanfaat dan pastinya stay safe kalian semua di sana. Bye, thank you. Guys, ini adalah ruang kamar mandi, guys. Nah, kamar mandinya juga cukup luas, guys. Jadi dia ada oversized bathtub yang view-nya itu langsung ke pemandangan, guys. Nah, di sini juga ada cermin besar banget, guys. Kalian bisa ngaca sepuasnya, guys. Peralatan mandinya juga yang diberikan lengkap, guys. Pokoknya fasilitasnya hotel ini the best banget, guys. Jadi dia ruang shower dengan klosetnya itu berbeda ya, guys. Dipisah gitu, guys. Nah, ini adalah ruang showernya, guys. Nah guys, kita mau turun nih guys, kita mau lihat-lihat lagi nih guys. Nah, seperti apa nih guys? Staycation di sini benar-benar asik banget guys, karena hotelnya ini luas banget, entah berapa hektar ini guys. Pokoknya kalian bisa kelilingin sepuas-puasnya hotel ini guys. Nah guys, kita mau lihat nih guys, di sini ada taman guys. Taman ini cukup luas guys. Biasanya kita bisa bermain-main di taman ini guys. Nah, kita bisa bermain layangan di sini guys. Aku sempat ke sini 2 kali ya guys. Di sini luas banget dan suasananya memang asri banget guys. Sejuk banget pokoknya di sini dengan pemandangan alam yang wow, luar biasa cantik banget guys. Benar-benar bisa bikin kalian refreshing banget loh. Nah, Hotel Intercontinental. Gimana guys menurut kalian? Cakep banget kan view-nya guys? Nah, sekarang kita mau menuju Damai Restoran, guys. Ya, Damai Restoran ini berada di posisi yang sama, di lantai yang sama dengan lobby, guys. Nah, suasananya seperti ini, guys. Damai Restoran. Keren banget desainnya. Dan juga kursi mejanya guys, desainnya beda-beda nih guys, unik banget sih kalau menurut aku ya. Nah, ada banyak vas bunga sebagai dekorasi guys. Nah, oke. Restoran ini ada outdoor dengan indoor guys. Nah, outdoornya kita bisa melihat view pemandangan alam ya guys. Nah, seperti ini guys, untuk outdoornya guys. Meja kursinya masing-masing berbeda ya guys. Desainnya pokoknya unik, keren sih kalau menurut aku ya. Nah, seperti ini guys, untuk indoornya guys. Banyak banget loh makanannya. Kalian pasti penasaran seperti apa nih tipe makanan yang ada di Intercontinental. Nah, gimana menurut kalian? Restoran Damai ini keren kan guys?
Kita bisa lihat view kolam renang juga, guys. Wah, pokoknya hotel ini luas banget, guys. Kalian kalau liburan di sini pasti seru, guys. Asik banget. Nah, ini dia, guys, lobinya, guys. Nah, kalian bisa lihat ya lampu-lampu cantik. Nah, ini sudah menjelang sore nih, guys. Jadi lampu-lampunya udah pada nyala, guys. Keren kan desain lobinya? Inilah tempat makannya. Nah, guys, yuk kita lihat yuk menu makanan di sini apa aja nih, guys. Wow, ternyata banyak banget loh, guys. Enak semua lagi di sini menu makanannya, guys. Hotel mewah, guys. Intercontinental, guys. Hotel bintang 5 nih, guys. Nah, keren kan, guys? Di sini banyak banget menu makanannya, mulai dari western dan juga local food, Asian food. Dan semuanya enak, guys. Lezat, lezat, guys. Nikmat tiada tara, guys. Gimana nih? Kalian pasti pengen banget kan nginep di hotel ini? Nah, yuk kita keliling lagi nih, guys. Ada apa lagi nih menu makanannya, guys? Wow. Banyak banget dagingnya, guys. Nah, kita keliling lagi, guys. Ada apa ya? Wah, sangat amat lengkap, guys. Ada martabak juga, guys. Nah, lagi bikin apa tuh? Kayaknya lagi bikin crepes gitu deh, guys. Sabar ya, guys. Nanti kalian juga bisa staycation di sini, guys. Dan bisa nikmatin semua makanan yang ada di sini, guys. Oke, guys, saatnya makan pagi. Nah, makan pagi seperti biasa, guys. Ada bubur, ada soto, dan masih banyak lainnya, guys. Ada bakso, guys. Ada telur. Pokoknya sehat-sehat semua, guys. Nah, kita lihat yuk menu makan paginya apa aja nih, guys. Wah, banyak banget loh, guys. Ada sosis. Biasanya western food juga ada, guys. Nasi goreng, bihun goreng. Nah, ini adalah menu makan paginya, guys. Gimana menurut kalian? Asik kan? Banyak juga, guys, yang lagi pada makan pagi nih, guys. Makan-makan pagi bersama keluarga tercinta, guys. Kalian wajib ya cobain semua makanan yang ada di Damai Restoran ini, guys. Nah, buah-buahannya juga segar, guys. Apalagi saladnya, guys. Ada yogurt, ada sushi, guys. Pokoknya lengkap deh, guys, di sini, guys. Liburan yang menyenangkan dan juga menyehatkan, guys. Ya, aku berharap kita semua
bisa melewati pandemik ini guys. Jadi kita bisa jalan-jalan guys. Kita bisa staycation lagi guys. Oke guys, sekarang kita berada di lantai 5 guys. Lantai 5 ini tempat grand ballroom ya guys. Tempat meeting room juga ada guys di sini guys. Nah, kalian bisa lihat suasananya seperti apa guys. Sangat amat luas guys tempatnya. Dan pastinya nyaman banget guys. Nah, di ruangan ini kalian bisa foto-foto cantik guys. Dengan view-nya yang keren banget loh guys. Nah, aku harap kalian bisa punya kesempatan untuk staycation di sini guys. Pastinya staycation bersama keluarga tercinta yang kalian sayangi. Oke guys. Yuk ikutin aku terus ya guys. Sebentar lagi aku mau turun ke bawah nih guys. Kita lihat di bawah ada apa ya guys. Ya ada kolam renang guys. Dan juga ada taman guys. Di part 1 aku udah review ya guys buat kolam renangnya. Nah, ada penjaganya juga guys. Kolam renangnya cukup luas guys. Panjang kolam renangnya ya guys. Airnya bersih guys, adem banget loh guys. Outdoor swimming pool guys. Nah, kita bisa lihat gedungnya seperti apa nih guys ya. Gedung hotelnya guys, Intercontinental guys. Oke guys, saatnya kita check out guys. Dari Bandung kita balik ke Jakarta guys. Kalian bisa nonton full video ini ya guys. Ada di part 1 dan di part 2 juga guys. Jadi semoga video ini bermanfaat dan kudoakan kalian segera bisa staycation ke Bandung guys. Ingat ya guys, buat subscribe, share, like, and comment video aku. Kita tunggu review hotel selanjutnya guys. Stay safe.